Halo guys, welcome back ke Atia Buka Paket di Buket. Sebenarnya sekarang tuh kalap karena 3-3. Dan aku beli 1, 2, 3 barang. Dan 3 barang, 4 barang deng. 4 barang satunya lagi bonus. Bukan bonus sih, karena harus minimal 10.000. Jadi ya belilah yang gak penting. Okay, sebenarnya aku tuh tipe orang yang kalau paket nyampe itu gak sabaran pengen di unboxing. Betul apa betul? Kalian suka gitu gak sih? Aku tuh gak bisa nunggu. Kayak udah dikumpulin dulu gitu, gak bisa. Apalagi ini paket aku tungguin gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita buka paket pertama yang nyampe hari ini. Di sini ada tarot. Kita buka dulu. Kalian bisa tebak gak isinya apa? Mbok, jadi ini satisfying banget sih. Aku tuh beli ini, tapi ini nggak tanpa bawa-bawaan, cukup kertas kardus aja. It's okay, barangnya tidak cacat. Okay, latar belakang saya membeli ini. Yang pertama, aku tuh pengen dari kemarin sih, pas udah sering pakai lip tint, aku tuh pengen punya lip tint yang tahan lama. Kalau makan tuh hilangnya dikit gitu loh. Nah, lip tint aku tuh yang aku pakai tuh ini dari Emina Magic Potion yang Sun Glow. Dan itu bagus, warnanya bagus, cantik, cuman enggak tahan lama gitu loh. Enggak tahu kenapa. Setelah melihat review orang-orang gitu ya, ternyata ini katanya tahan lama katanya. Itu expire-nya 2023, masih lama. Buka dulu, okay. Aku beli set yang cherry kiss. Itu lebih ke warna oranye ada, warna merahnya ada gitu. Kan ada yang satu lagi apa? Oh iya, ini juga bisa dipakai di pipi. Cuman aku bakal di bibir aja. Tapi nih, ini tuh lebih kecil daripada yang ini. Itu harganya aku beli di harga 24 atau 20 berapa gitu. Ini tuh aku beli di harga 30-an, aku lupa berapa, udah lama juga. Dan ini tuh ukurannya 5,5 gram lagi. Ini tuh cuma 2,2 gram, lucu banget, mini. Kita buka dulu. Wow. Wanginya manis gitu loh. Aku lihat tuh di sini ya. Wow. Ih, teksturnya tuh cair gitu loh. Ih, cantik. Coba aku pakainya full lips ya. Terus enak banget.